Kabar terbaru kasus Brigadir J. Ricky saksi penting, tahu pasti kalau istri Verdi Sambo dilecehkan. Ketua Komisi Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik menyebutkan ada sosok penting yang menjadi saksi kasus baku tembak yang terjadi di rumah dinas Kadiv Propam Polri, nonaktif Irjen Verdi Sambo. Banyak yang tahu, kasus baku tembak tersebut menewaskan Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Sosok terpenting bernama Ricky yang merupakan salah satu Aide de Camp atau ADC atau Ajudan Verdi Sambo. Kesaksian para ajudan menjadi penting lantaran kamera pengawas atau CCTV di rumah dinas Irjen Verdi Sambo yang menjadi tempat kejadian perkara TKP rusak. Ini karena ada kerusakan ya atau tidak berfungsinya CCTV. Menurut mereka, sekali lagi kami katakan masih menurut mereka. Sementara ini tidak dapatkan CCTV di rumah yang diduga TKP itu, ucap Taufan. Maka satu-satunya ya bisa dikumpulkan adalah keterangan misalnya soalnya tembak-menembak hanya dari saudara Baradae. Lanjutnya, dari banyaknya keterangan yang diperoleh, kesaksian Ricky menjadi salah satu yang paling penting lantaran diduga menyaksikan kejadian penembakan. Namun, kata Taufan, Ricky hanya menyaksikan sebagian peristiwa. Ricky sendiri itu hanya menyaksikan sebagian, tidak menyaksikan secara keseluruhan, kata dia. Apakah melihat istri Verdi Sambo mengalami pelecehan seksual? Namun terkait dugaan terjadi pelecehan seksual yang dialami istri Irjen Sambo, Putri Chandrawati, Ricky tak tahu menahu. Dugaan pelecehan misalnya itu kan Ricky dan Baradae tidak menyaksikan. Dia hanya mendengar teriakan dari ibu itu. Tidak tahu kenapa teriakan terjadi, jelas Taufan. Alumnus Universitas Sumatera Utara menambahkan saksi yang mengetahui peristiwa dugaan pelecehan seksual hanya Putri Chandrawati. Berarti saksi hidup yang ada hanyalah ibu Putri, tambahnya. Mungkin sampai sini saja yang bisa tim Gudang Seleb informasikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa tunggu video terupdate dari kami selanjutnya.